rasa ku mencinta tak kau cinta. Sanggupku terus bertahan, sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu, memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha untuk melupakanmu, tapi terima permintaan terakhirku. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Bukan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambutku, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Oh iya betul banget, satu bulan lagi aku ulang tahun. Oh iya pas, iya 29 hari lagi. Ku tak membencimu, ku harap kau pun begitu. Tak ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan kita untuk berpisah. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Yay. Okay guys, aku mau ini aku nyalain aja tetap. Kasih tahu jadi nanti tanggal 30 Juli 2022. Pose yuk. Ayo. Sebentar. Aku gaya dulu ya. Dah. Udah belum? Aduh, aku pengen pesan mulu nih. Oke, jadi nanti tanggal 30 Juli tahun 2022, aku mau kasih tahu, jadi itu ada event namanya itu Bocah Girang Charity Music Festival ya. Jadi itu adalah acara music festival tapi charity, yaitu kayak penggalangan, bukan penggalangan dana, apa namanya, charity, sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan edukasi, contohnya kayak
donasi buku, donasi kaki palsu, donasi edukasi lah pokoknya. Dan di acara itu bukan hanya kayak donasi dan charity aja, tapi ada music festivalnya. Salah satunya yaitu ada aku pastinya, aku sendiri, Aura, dan ada Tulus dan Enda Endresa. Enda Endresa pasti anak-anaknya tinggalnya di Pamulang dan sekitarnya tahu nggak sih, karena memang itu penyanyi dari Pamulang. Nah, tapi yang the biggest guest star yaitu ada Tulus. Ini aku mau kasih tahu ini flyernya. Oh my god, ternyata terlalu terang ya guys ya. Nah, for more info kalian bisa cek di Instagram aku. Jadi TikTok aku ini kan bisa langsung diklik untuk langsung convert ke Instagram aku kan. Jadi di Instagram aku, di profilnya, di bio-nya, di bio Instagram aku ada link untuk beli pemesanan tiketnya. Jadi tiketnya bisa dibeli di yesplease.com website. Atau bisa diklik di link bio Instagram aku. Itu the easiest way sih untuk beli tiketnya, untuk pesan tiketnya. Oke, jadi kalian kalau bisa pesan tiketnya secepat mungkin, karena itu ada waktunya, early bird. Jadi kalau misalkan kalian early birdnya udah habis, karena jujur aja early birdnya udah mau habis. Jadi buat kalian yang takut ketinggalan, maksudnya kayak aduh aku pengennya lagi yang tiket murah nih, soalnya aku lagi nabung apa gimana, jadi pesan tiketnya mulai dari sekarang aja cepet-cepet. Walaupun eventnya satu bulan lagi, tapi kan satu bulan tuh merasa cepet banget gak sih. Jadi buat kalian yang mau pesan tiketnya bisa klik di bawah Instagram aku. Oke guys, aku bakal live lagi besok jam 7 malam. Jadi kayak aku bakal live terus-terusan di account ini, dan nanti aku bakal live di account lain, which is bukan di account personal aku, but di account lain. Aku bakal infoin di Instagram dan gak apa-apa, di Instagram udah terlanjur, dan di social media aku lainnya. Okay, thank you guys. Yang terakhir. Oh, enggak salah habis. Paket. Halo Anang. Okay. Dadah semuanya. Thank you so much for watching. I love you guys. Besok aku bakal live lagi jam 7 malam. Okay, jam 7 malam besok, tomorrow jam 7 malam. Dan untuk malam-malam lainnya aku bakal info